Halo gengs, berjumpa lagi dengan Sepasi. Yuk kita simak pembahasan kali ini gengs. Tujuan setiap pemain sepak bola mengadu nasib di dunia sepak bola pastinya berbeda-beda tujuan atau visi-misinya. Namun apapun motif para pesepak bola menekuni sepak bola, ujung-ujungnya jika mereka sukses maka segala hal seperti uang, ketenaran serta fans akan datang dengan sendirinya. Bicara soal fans, seorang pemain sepak bola tentu tidak asing lagi dengan yang namanya memiliki fans. Mereka tidak heran kenapa mereka sebagai pesepak bola juga bisa memiliki fans sebab mereka pesepak bola adalah selebritas di lapangan hijau. Nah, kalau mereka punya banyak fans cowok, maka itu sudah biasa karena sepak bola memang olahraganya kaum adam banget. Tapi kalau seorang pemain sepak bola bisa memiliki fans cewek yang banyak, itu kayaknya tidak semua pesepak bola memiliki kelebihan tersebut deh. Banyak alasan mengapa seorang pesepak bola bisa memiliki banyak fans cewek, dan di antara alasan tersebut adalah karena mereka punya skill mengolah bola yang hebat, atau juga karena ganteng. Dan dari sedikit pesepak bola yang punya banyak fans cewek, inilah 7 pemain sepak bola dengan fans cewek terbanyak versi Sepasi. Check it out! Yang pertama, Cristiano Ronaldo. Skill mengolah bola serta ketampanan wajah yang dimilikinya jelas menjadi alasan mengapa seorang Ronaldo sangat mudah membuat cewek-cewek di seluruh dunia meleleh hatinya. Fans cewek Ronaldo beragam, mulai dari cewek biasa hingga cewek selebritis jatuh hati padanya. Bicara soal fans cewek Ronaldo, maka jangan kita lupakan fans cewek yang bisa mendapatkan hati Ronaldo. Salah satu di antara fans spesial tersebut adalah model asal Rusia, yaitu Irina Shayk, yang sempat 5 tahun mengisi hati Ronaldo sebelum akhirnya putus. Ngomong-ngomong, kamu yang cewek, kamu ngefans sama Ronaldo karena apa? Karena wajahnya apa karena skill bolanya nih? Yang kedua, Lionel Messi. Aksinya di lapangan hijau yang selalu memukau dan kerap menyihir jutaan pasang mata dengan keahliannya mengobrak-ngabrik pertahanan lawan jelas saja membuat Messi banjir pujian dari jutaan fansnya di seluruh dunia, mulai dari fans anak-anak, fans orang tua, fans laki-laki, atau tentu saja fans wanita. Ya, Messi tentu saja adalah sebuah pemandangan menarik bagi kaum hawa. Apalagi pembawaannya yang kalem saat di lapangan maupun di luar lapangan membuat dirinya makin digilai banyak fans cewek. Yang ketiga, David Beckham. Selama bermain di Manchester United, Real Madrid, LA Galaxy, dan PSG, David Beckham selalu saja dapat mencuri perhatian para fansnya baik dengan skillnya, ketampanannya maupun selera fashionnya. Dan kini meskipun sudah tidak aktif lagi di sepak bola, namun bukan berarti fans Beckham lantas berhenti menjadi fansnya. Fans Beckham justru semakin bertambah di setiap harinya. Apalagi fans dari kalangan cewek, pasti akan terus bertambah banyak di setiap harinya. Paras tampan, tubuh atletis, serta selera fashionnya yang jadi trendsetter jelas menjadikan Beckham pujaan bagi kaum hawa. Yang keempat, Neymar. Neymar yang kini menjadi pemain muda paling bersinar di dunia jelas akan sangat mudah menarik hati para penggemar sepak bola untuk menjadi fansnya. Skill yang luar biasa dan keahliannya dalam menjebol gawang lawan jelas jadi kesukaan fansnya. Dan untuk fans cewek, Neymar sepertinya juga tidak kalah dari Ronaldo, Messi maupun Beckham dikarenakan Neymar juga punya ketampanan khas Latin serta penampilannya yang selalu nyentrik jelas membuat hati cewek-cewek jadi nyut-nyutan saat melihat Neymar beraksi di lapangan hijau. Yang kelima, James Rodriguez. Pemain muda yang bersinar bersama timnas Kolombia dan klub Real Madrid ini jelas punya tempat tersendiri di hati para fans sepak bola, khususnya fans cewek. Dengan skill olah bola yang memukau, ditambah parasnya yang tampan dan imut-imut, membuat James Rodriguez begitu disukai banyak fans cewek. Hebatnya, James Rodriguez juga bukan seorang single, ia sudah punya anak dan istri.
Namun nampaknya fans di kalangan cewek tetap suka dengan James. Yang keenam, Mesut Ozil. Siapa tidak kenal dengan Ozil? Pemain timnas Jerman berdarah Turki ini juga punya daya tarik tersendiri di mata fans sepak bola, khususnya fans dari kalangan cewek. Selain karena dia jago mengolah bola di lapangan, dia juga digemari karena dia punya ketampanan di atas rata-rata para pemain bola. Tidak cukup hanya itu, Ozil digemari banyak cewek karena dia adalah seorang muslim yang taat. Dia memiliki kebiasaan selalu mengaji sebelum bertanding. Dia juga taat berpuasa saat bulan puasa, walau saat itu kompetisi liga sedang berjalan. Itulah yang membuat banyak fans, khususnya fans cewek, jadi makin ngefans kepada Ozil. Yang ketujuh, Gianluigi Buffon. Meskipun sudah lumayan berumur, namun bukan berarti Buffon sang penjaga gawang Juventus dan timnas Italia ini tidak punya banyak fans. Justru, dengan dia makin berumur, maka makin terlihat matanglah dia, apalagi di mata fans cewek. Buffon jelas adalah sebuah penyejuk mata di tengah kerasnya olahraga sepak bola. Karena keahliannya dalam menjaga gawang, maka itu membuat cewek jadi kepingin dijagain hatinya sama Buffon. Nah itulah tadi gengs, 7 pemain sepak bola dengan fans cewek terbanyak. Gimana geng, seru kan? Tonton terus video-video dari Spasi ya. Dan kalau kalian ingin request, bisa share di kolom komentar di bawah ya gengs. Jangan lupa untuk terus like, comment, share, dan subscribe. See you gengs!